Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dangdutters, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam kabar terbaik. Amin. Oh iya, kita sudah siap untuk bernostalgia kembali dengan lagu-lagu yang hits dari 80, 90 hingga 2000-an. Di mana kita akan membahas album-album dangdut yang mungkin album solonya dari salah satu penyanyi dangdut atau mungkin kompilasi. Seperti kumpulan lagu-lagu dangdut terpopuler 96, 95, 9, pokoknya lagu-lagu yang digabung dalam kompilasi bisa saja ya. Dan kali ini, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja akan membedah salah satu album, di mana ini album adalah dari PT Harika Record. Hah? Harika Record? Iya, dari PT Harika Record. Tapi ini kompilasi. Di sini bertuliskan Best of the Best Biduan Dangdut. Di sini ada 4 foto penyanyi dangdut, Negi Z, terus Mbak Titik Nur, terus Dayu Age sama Yusnia. Ada logo apa saja di Best of the Best Biduan Dangdut ini? Pokoknya untuk selengkapnya lihat terus atau saksikan terus video bedah kaset. Jangan lupa untuk tetap komen ya. Like juga. Jumlah aku sekuat hati. Dan ini penampakan kasetnya. Covernya berwarna ungu. Kita buka. Kita buka ini penampakan kasetnya. Ini di sini kasetnya bertuliskan Harika Record. Harika Record ya. Ini untuk side 2-nya, side 1 atau side A dan B. Harika Record. Terus ini covernya. Dan untuk covernya di sini bener kan ada foto ayah Megi Z almarhum, ada Titik Nur, ada Bang Dayu Age, dan ini foto siapa yang satu ini ya? Yusnia ya, kalau nggak salah, atau kalau salah mohon koreksi. Terus di sini ada side A, side B sesuai dengan penyanyinya juga. Terus di sini juga ada side A, side B, ada barcode. Di sini PT Harika itu kepanjangan dari PT Harmonika Irama Karisma dan Wilhan Record, ya Wilhan Record nih. Terus ini Harika. Harga penjualannya waktu itu Rp15.000 saja. Di sini ada lirik lagu, di belakangnya juga ada putih, terus ada lirik lagunya. Dan kita bacakan untuk lagu yang ada di album Best of the Best Biduan Dangdut ini. Di antaranya ada Senyum Membawa Luka Megi Z, Gubuk Derita Yusnia, Tabah Dayu Age, Penyesalan Satu Titik Nur, Sakit Gigi Megi Z, Teler Yusnia, Badai Derita Titik Nur, Tajamnya Cinta Megi Z, Mas Kawin Yusnia. Terus untuk side B-nya ada Jeritan Hati Mirnawati, Untuk Siapa Dayu Age, TST atau Tahu Sama Tahu Yusnia, Rindu Megi Z, Penyesalan Dua Titik Nur, Birunya Cinta Dayu Age, Sedih Sekali Megi Z, Boneka Cinta Yusnia. Terus ada Bisikan Hati Dayu Age. Ini dari keberapa nih? Dari ke-20 lagu yang ada di album ini itu tidak semua liriknya ditulis ya, hanya sebagian saja. Yang ditulis itu diantaranya Senyum Membawa Luka, Tabah Penyesalan Satu, Badai Derita, terus Mas Kawin, Rindu Penyesalan Dua, Bisikan Hati. Itu saja yang lirik lagunya ditulis di album ini. Lagu-lagunya memang luar biasa sih, lagu-lagu enak semua di sini, memang best of the best biduan dangdut ini ya. Saya coba bawakan salah satu lagu ya. Saya coba akan bawakan salah satu lagu di sini, lagu yang dibawakan oleh Titik Nur ya. Penyesalan Satu. Kasih, mataku tidak buta, nyawaku masih ada. Tapi mengapa kau begitu tega ciptakan api neraka untukku? Kalau hanya tubuh yang luka ku tak apa, tapi hati suci ini yang kau dustai. Kau buat darahku tak mengalir lagi,
membeku di dalam tubuh. Kalau hanya dusta masih aku terima, perilakumu itulah yang aku sesali. Kau bercumbu mesra di depan mataku, betapa sakit hatiku. Wow. Kau anggap apa diri ini kasih? Tega hatimu tak punya perasaan. Sengaja luka kau tanam di hati, tak kau hiraukan air mataku ini. Betapa sakit hatiku. Wow, lagunya memang luar biasa, apa namanya, menyayat ya. Terus ada Jeritan Hati. Wow, lagu dari Teh Mirnawati, Jeritan Hati. Sakit hati yang kini kau rasakan, namun tak sepedih yang ku derita. Wow. Dan itu saja lagu yang ada di album Best of the Best, Biduan Dangdut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Ikuti terus pembahasan dan bedah kaset serta cerita di balik lagu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.